Anwar Sanjaya sempat terseret dalam kasus dugaan penggelapan dana umroh oleh perusahaan travel Taki Malik. Lewat postingan Instagram story-nya, Anwar Sanjaya mengaku pernah terdaftar sebagai calon jamaah umroh di Taki Chan Travel milik Taki Malik. Anwar Sanjaya sudah menyetorkan sejumlah uang ke perusahaan Taki Malik untuk berangkat umroh pada April 2020 lalu. Namun, karena terbentur pandemi COVID-19, Anwar Sanjaya tidak jadi berangkat umroh, sehingga meminta pihak travel untuk mengembalikan uangnya atau refund. Sayangnya, jebolan MasterChef Indonesia ini sempat kesulitan menghubungi pihak terkait saat meminta refund dana yang sudah dibayarkan. Anwar menjelaskan bahwa proses refund ini berlangsung cukup panjang, tapi dia memastikan seluruh uangnya sudah dikembalikan. Atas kejadian ini, dia menyebut hubungannya dengan Taki Malik baik-baik saja. Dia juga mengingatkan untuk mengikuti prosedur refund sesuai dengan proses yang berlaku bagi para jamaah yang merasa memiliki nasib yang sama.